وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة لساني وقل لي قولي سدد لساني عن قلبي بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعلمنا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى ولمنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم وأدنا إلى المنفعة وعلينا بمعرفة العلم وحسن أخلاق الحلم وجعلنا يستمعون ويتبعون بأحسن. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما برهان وجوب السمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب والسنة والإجماع. Matan ya. Adapun dalil wajib samak bagi Tuhan, dan wajib bersifat basar bagi Allah, dan kalam dalilnya ialah Al-Kitab, Al-Quran, Was-Sunnatu, Hadis dan juga Ijma'. Wa aidan law lam yattasif biha, dan lagi dan juga kalau tiadalah Tuhan bersifat dengannya, dengan mafkurah tadi lah, lazim an yattasifa bi'addadiha, maka lazim bersifat dengan lawan. Dan lawannya itu wahyan naqaisu, lawan bagi sifat sama bahasa kalam itu ialah kekurangan. Wa naqsu alaihi ta'ala muhal, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Okay. Baca dalam qawluhu wa amma burhanu wujubi sam'i lahu ta'ala ila akhirih. Adapun dalil wajib sama bagi Tuhan, ulima min kalamil musannifi, dan diketahui daripada kalam musannif, annal umdata fi ithbati hadhihi sifati, bahawa paksi atau asas pada mengisbatkan sifat-sifat ini, samak basar kalam ni, huwa dalilun naqliyu, iaitu dalil naqli. Ketiga ni daripada sifat ma'ani ni, samak basar kalam, asas dan dalil asalnya ialah dalil nakli, duna ad-dalilin akli, tidak dalil akli. Faham daripada perbuatan musannif tu, sebab disebut Quran, sunnah dengan ijma' dulu. Itu semua nakal pula ke. Kenapa dia tak boleh nak asah dia bukan dalil akli? Li da'fihi, kerana lemahnya. Lemah dalil akli. Lemah dari segi mana tu? Kan lemah dari segi pendalilan, lemah dari segi martabat dia dalil tu, ataupun nak kata kau ni, ayalah. Yang aku sebutkan dia dalil akli ni boleh ada ihtimal lagi. Yeah? Dalam masalah ni. Jadi yang paling kuat dalam masalah ni, sebab itu didahulukan dengan dalil nakli dulu. Kenapa? Ha, ini sebab lemah dalil ni, illah bagi lemah dalil, li dha'fi dalil akli tu. Id la yalzamu min kauni syai'i naqsan, kerana tidak lazim daripada keadaan sesuatu itu kekurangan, fi syahidi, pada syahid. Syahid tu makna yang dilihat, yang dilihat ini. Murak di sini makhluk ni lah. An yakuna naqsan fil ghaib, bahawa adalah ia menjadi kekurangan pada yang ghaib. Yang ghaib yang tidak dilihat. Dalam kita ni Allah lah. Jadi kenapa musannif tidak guna dan tidak mendahulukan dalil akal? Dia kata sebab kalau dalil akal ni, dia kata samak basak ni, kalam ni sifat kesempurnaan. Nisbah apa? Nisbah makhluk lah. Sempurna kan? Jadi Tuhan gitu juga ke? Dia kata tak mesti. Tak mesti sesuatu tu kurang pada makhluk, dia juga kurang pada Tuhan. Sifat kekurangan pada makhluk, dia kekurangan pada Tuhan. Tak mesti. Jadi di situ
sandaran kepada dalil akli ialah qiyasul ghaibi ala syahid. Qiyas benda yang ghaib atas benda yang syahid. Sebab sekarang ni kita nak bicara sifat Tuhan. Dah hak lain boleh didahulukan akal, waktu tak apa. Sebab apa? Sifat-sifat lain dia ada kesan dia. Dalil akli membawa kepada membawa kepada awaliyat yang musyahadah, iaitu wujud alam. Wujud alam ni benda qat'iyat yang awaliyat. Tak? Nah, dalil-dalil yang qat'iyat yang awaliyat, yang mana orang nak dapat rasa bahawa alam ni wujud dan boleh bukti dengan tanpa perlu fikir apa-apa, alam wujud. Maka dalil kepada sifat, selain pada sifat tiga ni, oh, Tuhan wujud, berkudrat, iradah, ilmu, hayat. Tak? Nah, semua itu akan membawa natijah akhirnya kepada kalau tidak bersifat, maka tak ada alam. Padahal ada alam tu di dalam qat'i, memang ada dengan musyahadah kita. Ha, nampak? Ha, jadi waktu mendahulukan dalil akal ataupun dalil akal dalam masalah ni kuat lah. Memang kuat lah dalam qat'i. Okey. Adapun bersifat sama masuk kalam, adakah menghasilkan akan membawa kepada ada alam tak ada alam? Tak. Dia tak ada kait tu. Dengan andai katalah faradhah lah. Andai yang saja ni. Mana kalau Tuhan tidak mendengar pun, boleh jadi ada alam pun? Boleh jadi, tak ada kaitan pun mendengar Tuhan. Kalau Tuhan tak melihat pun, boleh ada alam pun? Boleh jadi, tak ada benda. Tidak ada kesan pun melihat dengan ada alam. Sebab ada alam, dia buat dengan kudrat, yang dengan iradatnya, yang dengan berdasarkan ilmunya, dan keadaan dia hidup, dan dia itu sendiri mesti wujud. Lagi wujudnya menyalahi alam ni. Lagi wujudnya tiada awal, tiada akhir. Gitulah. Bakok, mukhalafah, itu semua boleh tu. Tapi adakah mesti samuk? Samuk bahasa kalam ni terhenti atas hasil bersifat Tuhan tu atas ada alam? Tak. Maka bila tak akan sampai kepada qat'iyah yang bersifat awaliyah musyahadah itu, maka berpindah musonik kepada dalil akli dan nakli. Tak apa dah situ. Sebab ketika itu dah percaya dah wujudnya Allah, maka apa yang Tuhan beritahu tu tentulah betul. Itu dari segi ialah kenapa dia gunakan dalil nakli di sini. Okay. Jadi tidak mesti kurang pada benda yang dilihat makhluk, ia kurang pada Tuhan. Dah contohnya ke mana? Kalau sini dia beri contoh tak? Hasyiah nombor 1 tu lembda. Ala tara al-kibriya'a wal-azamah. Ha? Dua tu je, panjang ni. Hasyiah al-ambabi tak ada. Ha? Dia tu lembda. Sikit je tak? Tidakkah kamu lihat contohnya al-kibriya'a wal-azamah? Sifat kibriya' dengan azamah. Sifat takabur dengan besar diri. Pada makhluk, takabur ni bagus tak? Bagus. Tak bagus. Orang tak suka takabur. Orang tak suka orang besar diri. Tapi pada Tuhan, bukan sifat kekurangan. Bukan sifat kekurangan. Sifat yang mulia, sifat layak. Contoh paling senang ni. Tak ada anak. Tak ada anak. Bagi manusia pun kekurangan lah. Tahu tak? Oh dia nikah tak ada anak. Contoh lah. Tak ada anak. Kekurangan. Dah Tuhan tak ada anak. Seorang tu tak ada isteri. Kurang tak? Ha? Tak ada isteri. Orang umur yang layak untuk nikah lah. Pakai tua contohnya. Pakai tua. Tak ada isteri. Orang fikir lain kan? Tak. Ataupun orang kata sakit ke mana ke. Tak. Kurang lah, kurang. Status dalam masyarakat pun kurang. Nak jadi tok imam pun orang tolak orang lain dulu kan. Jadi apa nak jadi tok kadi nikah? Ada tok kadi nikah tak ada ke? Ada kot kalau gawal. Gawal okey ada kot. Jadi bila gitu, adakah itu kekurangan tak ada isteri? Dah Tuhan kurang ada. Bahkan sempurnanya Tuhan, tiada sekutu, tiada anak.
Nampak? Jadi apa yang kurang pada makhluk tak mesti kurang pada nisbah yang gaib. Maka di sini kalau nak guna qiyas syahid, qiyas gaib ala syahid tak kuatlah, sebab tu diakhirkan. Yeah? Diakhirkan dalil akli di sini. Falidhalika lam yasukhu, dari kerana itu, kerana lemah ni, lam yasukhul musannifu, tidak membawakannya. Saqa ni makna bawa, tak tarik, tidak membawakan dalil ini oleh musannif ila ala wajhi taqwiyati faqat, kecuali atas jalan nak menguatkan sahaja, nak kuat sahaja. Sebab tu kata wa aidan, wa aidan, wa aidan maknanya bukan dalil utama, dan lagi tujuan nak kuat je. Fal kitab wa sunnatu wal ijma, maka kitab, sunnah dan ijma. Ai ma'a mulahadhati qawaidil lughah, beserta diambil kira, dimulahadhah, diperkirakan kaedah bahasa Arab. Mana Quran, hadis, ijma' saja pun kena faham dengan lughah jugalah. Maka fandafa'a al-i'tiradu, maka tertolak bangkangan, bi anna dhalika innama yadullu ala annahu ta'ala sami'un basirun mutakallimun. Tertolak bangkangan yang mengatakan sesungguhnya demikian itu. Di mana? Quran, Quran, sunnah dengan ijma' tu. Innama yadullu ala annahu ta'ala sami'un basirun mutakallimun, hanya senya menunjukkan Tuhan tu yang maha mendengar, yang maha melihat, dan yang berkata-kata. Dalil Quran, sunnah dan ijma', dalilnya wahuwas sami', Tuhan tu sami', Tuhan basir, Tuhan mutakallimun. Bukan Tuhan ada sifat sama, ada sifat basir, ada sifat kalam. Beza tu. Ayat Quran hadis, Tuhan sami', basir, mutakallimun, yang mendengar, yang maha melihat dan berkata-kata. Tak ada pun sama. Quran dah sebut sama secara spesifik lah. Walaupun ada sebenarnya adih mala yashghulu sam'un an sami'in, tak apalah tu. Tapi hak zahirnya dalil itu merujuk pada Tuhan yang mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Dah sekarang ni bincang sifat samak basar kalam. Sebab tu Ibnu Syekh Imam Bayjuri kata ma'a mulahadhati qawaidil lughah, serta Quran sunnah dengan ijma' aja, serta kena diambil kira kaedah lughah tu, baru dapat dikeluarkan daripada sami' itu sifat samak, daripada basir itu sifat basar, mutakallim sifat kalam. Maka bila gitu tertolak dakwaan yang mengatakan hanya senya tidak dipaham daripada itu bahawa Tuhan, yang dipaham daripada dalil tadi Tuhan sami' basir kalam, sami' basir mutakallimun. Wa hadha la yufhimul khasma, la yufhim al khasma, ini tidak mendiamkan. Yufhim ni artinya diam, memampus, nak mampu lawan. Yufhim ni maknanya mematahkan hujah lah, bahasa standard ni, tidak dapat mematahkan hujah lawan, al-khasma lawan. Sebab sekarang ni awak nak isbat sifat, ayat Quran menunjuk yang bersifat, yang sama. Wahwal mu'tazilah, siapa lawan sini mu'tazilah? Mu'tazilah kata mana ada Quran sebut sifat sama bahasa, tapi Quran dia sebut sami basir. Jadi mendalilkan sifat sama bahasa dengan ayat sami basir tak betul. Itu Ibn Hajar kata dah qawaidul lughah segi. Li'annahu wa huwa al-mu'tazilatu li'annahu la li'annahu la yunkiru dhalik, kerana lawan itu tidak ingkar demikian itu.
lawan tadi lah, khasmu tadi, iaitu Mu'tazilah tu. Tidak ingkar demikian itu, dia tidak ingkar Tuhan tu sama Sami' Basir Mutakallim. Dia tidak nafi. Fa innahu yusallimu annahu ta'ala Sami'un Basirun. Kerana sesungguhnya Mu'tazilah lawan tadi, dia terima, yusallimu menerima bahawa Tuhan Allah Ta'ala tu Maha mendengar, Maha melihat dan berkata-kata. Kama dalla alaihi alkitabu wa sunnatu wal ijma', sebagaimana menunjukkan oleh Al-Quran, sunnah dan ijma'. Tapi Mu'tazilah kata Maha mendengar melihat tu, lakin la bisam'in wa basarin zaidaini ala dzat, tapi bukan dengan sifat pendengar dan pelihat yang lebih daripada zat. Wala bikalamin qa'imin biha, dan bukan dengan kalam yang ada padanya pada zat. Itu kata Mu'tazilah. Kan Mu'tazilah nafi sifat ma'ani kan. Dia kata Tuhan Sami' dengan zatnya, melihat mendengar dengan zatnya, basir melihat dengan zatnya, mutakallim dengan zatnya, qadir bizatihi, muridun bizatihi, hai hai tak apalah tu nama bizatihi. Jadi ila akhir ya sifat mani, dia nafi sifat, ia isbatkan lazim dia sifat, dia terima isbatkan maknawiyah. Jadi itu kata Mu'tazilah. Jadi ayat Quran tak ada kata pun tidak isbat sifat, tapi dia mengisbatkan Tuhan yang Maha melihat. Gitu. Okey. Jadi hak ni yang Imam Bajuri kata ma'a mulahadhati qawaidil lugah. Bagaimana istidlal nak tolak tu? Kan ni faham dah? Zahirnya pandangan Mu'tazilah tadi, i'tiraf Mu'tazilah tu tertolak dengan memahamkan kaedah bahasa. Okey. Sekarang ni dia baik terangkan cara tertolak tu. Fandafa'al i'tiraf tu. Dia katakan tentang indifa' tu. Wa bayanul indifa'i, dan keterangan bagi tertolak tadi. Mana tertolak fandafa'al i'tiraf tu? Anna ma'na sami'in wa basirin wa mutakallimin, bahawa makna sami' basir mutakallim, makna dia apa? Zatun thabata lahas sam'u wal basaru wal kalamu, iaitu zat yang sabit, yang ada padanya sam', ada padanya basar, ada padanya kalam, baru dinamakan sami'. Sami' itu apa maksud? Zat yang ada sifat sam'. Basif, zat yang ada sifat basar. Mutakallim, yang zat yang ada sifat kalam. Dia bukan zat, dia tu sami' sebab apa? Sebab dia zat. Kalau ikut Mu'tazilah gitu lah. Kenapa dia sami'? Sebab dia zat. Tak jadi. Dah zat orang mendengar dengan zat orang tak mendengar, dua-dua ada zat. Takkan zat tu menjadi sebab orang ni satu dengar, ni tak dengar. Mesti ada benda yang lain daripada zat yang membezakan sami' dengan asam. Membezakan basir dengan a'ma. Mesti ada beza-beza. Bukan atas dasar zat je, atas dasar orang a'ma pun. Orang a'ma, macam mana dia boleh kata a'ma? Sebab zat. Dah orang basir melihat, sebab apa boleh kata basir? Sebab zat. Dah zat-zat belaka, macam mana orang ni basir, orang ni a'ma? Tentu ada sesuatu yang membezakan basir dengan a'ma. Orang yang melihat dengan orang buta. Okey, jadi itu makna dia. Li'anna man lam yakun bihi wasfun la yushtaq lahu minhu ismun. Kerana orang yang tiada ada padanya, lam yakun, tiada ada padanya sifat, tidak diishtiqa, tidak diambil baginya daripadanya, daripada sifat itu tidak diambil akan nama, tidak ditarik, tidak dikeluarkan, diishtiqaq, maknanya dikeluarkan akan nama. Satu zat hak tak ada sifat, orang takkan lahirlah satu nama yang menunjuk pada sifat. Tengok ni, dia kata satu zat hak tak ada sifat sama, zat tak ada sifat sama, boleh ke ishtiqaq
bahawa zat itu samik. Tak boleh ijtihad kok bahasa tak betul. Zat tak ada sifat samak, kita nak kata zat itu samik. Sebab apa? Sebab dia zat, mana boleh nak menamakan dia samik? Mesti kena ada satu benda sifat tadi. Takkan zat, zat yang tidak bersifat, takkan ijtihad daripada dia, tidak dapat dikeluarkan daripada dia nama samik. Contoh dia kata, fala yuqalu, maka tidak dikata qaimun. Kalau kata Zaidun qaimun, nak kata ke Zaid qaim, keluar qaim itu tidak boleh nak kata qaim illa liman tasafa bil qiyam, kecuali orang yang bersifat dengan qiyam, baru dia kata dia tu qaim. Bila ada sifat qiyam, tiba-tiba dok tak ada sifat qiyam, mana dok diri nak kata dia qaim? Macam mana nak keluar qaim tak ada sifat qiyam? Wala qaidun ay wala yuqalu qaidun illa man ittasafa bil qu'udi, tidak dinamakan orang yang duduk kecuali yang bersifat dengannya duduk. Wahakala, nah itulah dia. Nah, jadi ni dalil dalil ahli sunnah wal jamaah untuk ra' mu'tazilah ni. Untuk ra' mu'tazilah. Jadi ni antara dalil-dalil lah. Kalau kita tengok dalil-dalil lurah je. Dalil lurah. Sebenarnya boleh rok lagi. Tapi tu bahasa lain kalau tengok. Tak silap anak lah, tak silap. Macam Ibn Arabi sini, dalam masalah ni dia kata dia lain sikit dengan dengan ni. Tak silap anak lah. Agak-agak silap lah. Dalam futuhat. Orang kata betul tak tahulah. Dah isu ni boleh bawa kepada kufur tak? Benda yang furuk kecil sangat. Lagipun hakikat sebenar zat tu hamba kita tak tahu. Tapi ikut kaedah memang kuat Allah. Ahli sunnah. Kuat pula ahli sunnah. Memang kuat pula ahli sunnah. Sebab kaedah ilmiah lah. Memang betul dia. Tapi kalau mu'tazilah sekalipun, adakah dengan sebab ni jadi kufur tak? Tak, sebab dia tidak menafikan kaunuhu, Tuhan tu samik, basir dan qadir dan lain-lain lagi. Okey. Wa hakadha, dan begitulah. Tapi maknanya kita bawa ke orang cukup dahlah. Tuhan sifat mani. Cuma dalam majlis ilmu gini bolehlah bincang maknanya, sebab dalam lingkungan ni orang Islam, luar pada Islam tu, hak ni asas akidah. Luar pada Islam, luar yang keluar daripada asas akidah tu kafir. Yang dalam Islam sendiri, dalam Islam sendiri, hak membezakan ahli sunnah bukan ahli sunnah ada beberapa perkara. Antaranya ni lah, membezakan ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Dalam ahli sunnah sendiri ada khilaf antara aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, ahli hadis. Jadi daerah daerah tu fi dimniha daerah tu. Jadi kena tahu hak khilaf itu adakah buat pada kafir ataupun tidak. Okey. Fa in qala al-khasmu, jika berkata oleh pihak lawan, ma dzakartahu huwa muqtadha lughati, apa yang engkau sebutkannya itu, itu ialah muqtadha, apa yang dipaham oleh bahasa, iaitu tuntutan bahasa. Tuntutan mana? Apa yang dipaham oleh bahasa. Wala mahalata, dan tidak ada syak lagi, tidak mustahil, maknanya tidak ragu-ragu, tiada ragu-ragu, betul lah awak khabar tu, awak khabar tu wahai ahli sunnah, betul lah. Illa anna dalil al-aqliyah, tetapi dalil akli, mana'a min qiyami tilkal awsafi bidzat, menghalang daripada adanya sifat-sifat itu pada zat. Dia kata dari segi bahasa betul, tapi ada dalil akal yang memustahilkan, yang menghalang kita guna hujah lurah tadi. Ada dalil akal apa dia? Lima yalzamu alaihi, kerana barang yang lazim atasnya, atas qiyam awsah bizat itu, minta'an dunil kudama, daripada
daripada berbilang yang qadim. Bila kita kata ada pada zat tu sifat-sifat yang banyak yang qadim, maka zat pun qadim, sifat pun qadim. Sifat tu banyak pula, banyaklah berbilang qadim. Zat satu qadim, sifat ma'ani pula qadim. Sifat ma'ani atas jalan tujuh, tujuh tambah satu, lapang. Lapang qadim. Tak ada dulu kodamah. Jadi Mu'tazilah kata, dari kerana itulah kami kata tak boleh pakai kaedah luar sini, sebab dalil akli menghalang kita guna. Kalau tidak akan jadi banyak hak qadim. Jadi itu jawapan Mu'tazilah. Rudda, maka ditolak. Bi anna ta'addudal qudama'i, bahawa berbilang yang qadim itu innama yumna'u fi dzat, hanyasanya terhalang dia pada zat, fi zawati, pada segala zat-zat. La fi dzati ma'a sifat, bukan pada zat beserta sifat. Dia kata akan membawa kepada berbilang yang qadim. Dia kata yang berbilang yang qadim, yang mustahil itu kalau zat-zat yang qadim, zat-zat yang qadim itulah yang terhalang. Waktu tak bolehnya. Banyak zat yang qadim. Yumna'u fi dzawat, la fi dzati ma'a sifat, bukan zat yang satu tapi sifat yang banyak tu tak tak panggil qadim yang banyak. Sebab yang qadim tu hakikatnya zat aje. Sifat banyak pun sifat tu ada pada zat, bukan makna yang asing daripada zat. Maka tidak dinama ta'addudul qudama, tidak dikira berbilang yang qadim. Sebab yang qadim tu ada se je. Nampak? Jadi itu jawapan ahli sunnah. Jadi kalau ingat macam mudah lah, ingat tu mudah sangat lah jawapan tu, takkan Mu'tazilah tak boleh fikir? Mu'tazilah tak boleh fikir ke ta'addudul qudama kat mana? Nampak tak? Kita tak tengok lah kitab Mu'tazilah ni. Molek kau tengok kenapa sampai dia apa nama ni berkerah pada hadali dalil ahli sunnah kuat. Takkan nak faham berbilang sifat yang qadim tu banyak dah. Sebab zat tu satu. Sebab boleh jadi dia tengok kepada kesan, apa yang lebih kesan. Bila kita kata kudrat, kudrat yang apa ni, Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Zat Tuhan qadim, kudrat pun qadim juga. Dan mungkin dia anggap kudrat tu kau buat alam. Ini sebuah buat pada kudrat. Kita tak kata gitu. Buat Tuhan yang buat dengan kudrat, bukan kudrat yang mentaksi istiqlal dengan zat. Okay. Qauluhu aidan wallahu a'lam. Tadi dah libur. Ekor. Pada yang ketiga.